pembangunan dilakukan di wilayah Purwakarta. Percepatan pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tapi juga TNI dan Polri. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan percepatan pembangunan daerah di Purwakarta, Jawa Barat. Percepatan pembangunan daerah dilakukan Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sasaran pembangunan fisik dan non-fisik dilakukan antara lain pembangunan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, renovasi tempat ibadah, kegiatan keagamaan, serta penyuluhan masyarakat. Selain pembangunan fisik dan non-fisik, program ketahanan pangan juga jadi perhatian dengan pendistribusian dan operasional pompa air untuk mengairi sawah tada hujan kepada kelompok tani. Percepatan pembangunan ini disambut baik karena berbagai program langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Portal, portal, siapa? Portal, portal, salam lagi, awet, karena di sana ya, kalau